Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa salisuha, dan yang ketiganya rukun dua khutbah, ya. Yang ketiga daripada rukun dua khutbah adalah wasiyatun bitaqwallah, wasiat dengan takwa kepada Allah. Jadi seorang khatib wajib berwasiat. Ini rukun. Kalau enggak wasiat, maka enggak sah khutbahnya. Wajib pakai bahasa Arab, enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, la tasihu khutbatuh, enggak sah khutbahnya. Adapun diterjemah enggak apa-apa. Ya. Jadi udah pakai bahasa Arab lalu diterjemah, boleh. Kalau hanya bahasa Indonesia aja, la tasihu khutbatuh, enggak sah khutbahnya. Wala yuta'ayyanu labzuha wala tatwiluha, dan tidak ditentukan akan lafaznya dan juga tidak akan melafazkannya. Pakai lafaz ini aja enggak, boleh mau yang mana aja. Dan juga tidak ditentukan akan panjangnya, seberapa panjangnya, tidak. Pokoknya pesan takwa terlaksana baik panjang maupun pendek ataupun sedang. Bal yakfi, bahkan cukup, nahu oleh seumpama ati'ullah, cukup. Ati'ullah, cukup gitu. Ati'ullah, cukup segitu. Mimma fi'i hassun ala ta'atillah, daripada sesuatu yang di dalamnya terdapat anjuran kuat atas taat kepada Allah Ta'ala. Anjuran kuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi, ya, disuruh banget untuk taat kepada Allah. Pesan taat kepada Allah di dalam khutbah. Sehingga apabila tidak berwasiat takwa, la tasihu salat, la tasihu khutbatuh, tidak sah khutbahnya. Au zajrun an maksiati, atau mencegah daripada maksiat kepada Allah. Jadi kalau begitu, orang yang menjadi khatib itu harus benar-benar. Berarti orang yang jadi khatib harus benar-benar, enggak boleh sembarangan. Pilih dia orang yang pandai mengamalkan ilmu, bukan hanya pandai bicara. Yang ideal bagus dua, pandai mengamalkan ilmu, pandai bicara. Turun ke bawah, dipilih mana yang bagusan, ya, dipilih ke bawah, pandai ngamalin ilmu, ama, ya, dia enggak bisa bicara, maksudnya retorika enggak bagus itu ya, tapi pandai ngamalin ilmu, dia di bawahnya, ya, di bawahnya, ya, di bawahnya lagi lah tu, ya. Jangan sampai yang dipilih yang mana,
yang hanya pandai bicara, enggak pandai ngamalin ilmu. Ini yang kayak begini enggak bagus. Jadi seorang panitia penyelenggara Jumat itu harus selektif mencari siapa yang pantas untuk menjadi seorang khatib. Terutama yang paling utama adalah tadi, pandai mengamalkan ilmu, lalu pandai bicara. Di bawahnya lagi yaitu pandai mengamalkan ilmu. Dia enggak pandai bicara, ini di bawah. Di bawahnya lagi, baru udah ke bawahnya lagi. Jadi sangat diutamakan tuh orang yang pandai ngamalin ilmu. Syarat zohirnya, ya syarat zohirnya lagi, syarat zohir hendaknya ustadznya benar-benar ustadz, kiainya benar-benar kiai, kiai yang bisa baca, jangan kiai yang enggak bisa baca, gitu ya, jangan yang buta, mesti kiai yang bisa baca, ustadz yang bisa baca, jangan sampai ustadz yang kagak bisa baca. Maksudnya baca apa? Baca kitab kuning gitu ya. Jangan sampai yang enggak bisa baca. Minimal itu bisa baca. Karena kata Allah Iqra, ayat pertama yang turun. Kalau yang ngajarin enggak bisa baca, bagaimana yang diajarin gitu ya. Jadi harus yang bisa baca. Jangan buta, ya. Jangan yang buta huruf, gitu. Kan lain tingkatan ustadz sama tingkatan orang biasa. Kalau tingkatan orang biasa, bisa baca biasa, gitu ya. Itu syarat zohir aja. Yang paling pokok tadi mengamalkan ilmu. Jadi enggak sembarang menjadi khatib. Dan yang milih harus benar-benar. Yang pandai ngamalin ilmu. Fala yakfi, maka enggak cukup mujaradu tahziri, semata-mata memberikan peringatan min gururi dunia, daripada tipu daya dunia. Wa zikril mauti, menyebutkan kematian. Enggak cukup nih wasiat takwa, hanya ini enggak cukup. Wa ma fihi minal fazaati wal alami, dan sesuatu yang di dalamnya terdapat kekasaran atau kekerasan dan kepedihan. Qala Ibnu Rib'ah, berkata oleh Ibnu Rib'ah, yakfi fi mashtamalat alai alal amri bil isti'dalil mauti, cukup padanya wasiat takwa oleh sesuatu yang meliputi ya atas perintah dengan ya siap-siap untuk mati, cukup ya. Siap-siap untuk kematian. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayatia, bahwa datang ia bikullin minal arkani, dengan tiap-tiap daripada rukun as-salasati yang tiga, fi ima pada keduanya. Ai fi kulli wa'idatin, artinya pada setiap satu dari minal khutbah taini, daripada dua khutbah. Jadi dua khutbah itu memakai wasiat takwa. Tadi ya, kenapa begitu? Tadi di atas dikatakan li annaha al maqsudu minal khutbati. Li'anna'a, karena bahwasannya khutbah itu al-maqsudu minal khutbati, yang dimaksud daripada khutbah. Jadi wasiat takwa itu adalah yang dimaksud daripada khutbah. Maka oleh karena itu seorang khatib harus bisa
mampu dia itu contoh, menjadikan contoh seorang yang takwa. Seorang khatib harus menjadi contoh orang yang takwa, berusaha keras. Kenapa? Li'anna al-maqsudu minal khutbati, karena wasiat takwa itu yang dimaksud daripada khutbah. Jadi wasiat takwa, takwa itu maksud daripada khutbah, maka seorang penyelenggara Jumat harus memikirkan itu. Maksud daripada khutbah apa? Wasiat takwa apa? Takwa. Jadi harus direnungkan nih, bagaimana supaya pesan takwanya terrealisasikan. Pesan khutbahnya dapat, pesan khutbahnya bisa diterapkan. Bagaimana caranya? Khutbah khatib bisa mewarnai. Nah, itu bagaimana caranya tuh? Ini harus direnungkan, ini harus dipikirkan. Di antaranya cara-caranya, khatibnya harus yang benar-benar yang pandai ngamalin ilmu. Bukan asal pinter, bukan asal cuma bisa baca kitab aja, tapi pandai ngamalin ilmu. Apalagi mau yang gak bisa baca ya. Jadi harus benar-benar pilih seorang khatib yang benar. Masya Allah. Biar anak muda tapi benar itu ya. Biar anak muda tapi benar. Orang tua anggap benar ya gak dipakai juga. Yang bagus banget, ah, udah tua benar itu ya. Biar muda, yang penting benar, benar. Kalau ada yang daftar jadi khatib, benar apa kira-kira? Ya. Terima jangan kira-kira. Ada orang daftar khatib, terima jangan. Iya. Kecuali masjidnya di tengah hutan, dia butuh ya. Dia siapa yang mau khatib? Ya kalau di sini ya jangan ya. Kalau dia daftarkan diri itu berarti ada satu ya, celak ya, ada satu celak. Apalagi mah yang kayak begitu udah ketahuan. Jadi pilih khatib yang pandai ngamalin ilmu. Yang pertama, rating yang pertama adalah pandai ngamalin ilmu, ya pandai bicara. Yang keduanya hanya pandai ngamalin ilmu. Yang di bawahnya baru yang di bawahnya, di bawahnya. Jangan sampai celaka ini, hanya pandai ngomong doang. Walaupun dia terkenal tapi ngomong doang. Pandai ngomong doang, enggak pandai ngamalin ilmu. Jangan dipakai yang seperti ini. Maka di sini seorang panitia penyelenggara Jumat harus orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang pandai, biar bisa memilih. Kalau enggak pandai, enggak bisa milih. Harus orang-orang yang pandai, biar bisa memilih. Kenapa? Tadi, li'anna al-maqsudu minal khutbati, karena wasiat takwa, takwa itu adalah yang dimaksud daripada khutbah. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayatnya, disyaratkan ayatnya bahwa datang ia bikullin dengan tiap-tiap minal arkan, yang salah satu dari penukun-nukun yang tiga, fihima pada keduanya, ay fikuli wa'idatin minal khutbataini,
artinya pada tiap-tiap satu daripada dua khutbah ada wasiat takwa, dua-dua khutbah itu, dua khutbah itu. Wa yundabu, dan disunatkan ayyuratima, dia mentartibkan al-khatibu, ya, oleh seorang khatib, al-arkana salasata, akan rukun yang tiga, wa ma ba'da, dan apa yang setelahnya, bi ayatia, dengan bahwa dia datang awalan mula-mula, bilhamdi, dengan memuji, fasolati, lalu salawat, falwasiyati, lalu wasiat, fabil qira'ati, lalu dengan baca ayat Al-Quran, fabidu'ai, lalu dengan berdoa. Warabi'uh, dan yang keempatnya, qira'atu ayatin mubhimatin, membaca ayat Al-Quran yang memberikan paham. Ayat Al-Quran yang memberikan paham, fi'adahuma, pada satu daripada dua khutbah. Wa fil ula awla, pada khutbah yang pertama itu lebih utama. Jadi baca ayat lebih utama di khutbah yang kedua, yang pertama. Wa fil ula awla, dan pada khutbah yang pertama itu lebih utama. Ya, dua-duanya baca ya bagus. Wa tusannu, dan disunahkan ba'da qira'ati, setelah membacanya ayat Al-Quran, qira'atu qaf, akan membaca qaf, surah qaf, au ba'du au ba'dih, atau sebagiannya surah qaf, fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumat, lil ittiba'i, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab wa khamisuhan.